السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang terhormati Ketua Polis Negeri Perak, Ketua Jabatan Imam Besar Masjid Negeri, Ketua-Ketua Jabatan, Ketua Polis Daerah, Pegawai-Pegawai, Pegawai Masjid, Pegawai Kanan, Pegawai Usman yang terhormati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah pada malam ini, pada malam yang semua indah ini. Dalam pada malam ini kita telah diberikan kesihatan oleh Allah dengan kesihatan yang baik, dengan pada indera yang baik, maka dapat kita hadir rumah Allah yang sangat mulia ini. Itu untuk meneruskan satu program yaitu memperingati hari kelahiran baginda Rasulullah SAW. InsyaAllah pada malam ini kita sama-sama akan dapat mengupas, akan dapat mendengar iaitu daripada dua ahli panel yang tidak asing lagi bagi kita untuk mengupas dadu yang sangat penting ketika ini. Di mana-mana saja Ustaz, hari ini di mana-mana saja diperkatakan tentang Majlis Maulidur Rasul. Jadi pada malam ini kita akan berbuah. Dan pada malam ini kita telah didatangi oleh dua orang ahli panel yang dibawa khas, iaitu yang sebelah kiri saya Al-Fadil Ustaz Haris Fadilah, iaitu Timbal Merah Jabatan Agama Islam Negeri Perak. Assalamualaikum Ustaz. Dan yang di ujung sana itu Al-Fadil Al-Ustaz Syuhada bin Mahmud, Pengurusi Lembaga Masjid Negeri Sembilan dan Ahli Masjid Paswa Negeri Sembilan. Nampaknya hari ini tuan-tuan dan puan-puan kita berdua, kerana ketiga-tiga hari ini berbeza-beza suara nampak. Seorangnya daripada Negeri Kedah, seorang daripada Perak. Kalau Negeri Kedah dia kata, "Mai oi cemai oi, mari Negeri Kedah, mari bagi ramai makan nasi kawah Kedah." Tuan-tuan dan puan-puan, kita punya Al-Fadhil Ustaz Haris pula, dia bawa nada lain pula. Ekor meruayan dah berbunga, hari kita bakal pergi suluh. Dia hari ni lain tuan-tuan. Tapi yang hujung sana Ustaz kita yang hidup yang muda tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat, oh dia lain pula. Dia lagu dia lain tuan-tuan dan puan-puan. Lagu yang tu, dia punya lagu kerja lombok kerja bu wei pagi di kota ke. Betul tak? Betul. Tak mungkin tak boleh bagi betul dia kot. Lagi lah no. InsyaAllah tuan-tuan perempuan pada malam ini kita akan meneruskan program kita. Dan Abang Ustaz, soalan yang pertama saya nak tuju kepada Ustaz Al-Fadhil Ustaz Haris Fadilah. Ustaz, kita ambil 10 minit tuan. Jadi 10 minit soalannya Ustaz, iaitu hari ini banyak untuk sambut Maulid Rasul. Sambut-sambut tiap-tiap tahun, sambut tiap-tiap tahun sambut. Tapi bila tanya apakah Maulid Rasul, tak tahu. Apakah Maulid Rasul, tak boleh jawab. Kenapa? Sebab kenapa pula kita sambut Maulid Rasul? Kenapa saya tak tahu mesti sambut? Di daerah-daerah, di kontinen, mereka kebangsaan kita sambut. Sekarang Ali tak tahu sebab pada sejarah generasi itu sendiri. Kalau kita lihat kelahiran baginda Rasulullah SAW, sejarahnya sangat panjang dan sangat bagus. Saya minta Al-Fatihah silakan kepada.